Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karwas. Dan kali ini harinya hujan nih guys. Di sore yang hujan ini kita akan melihat bagian bawah dari Toyota Fortuner. Tentunya Fortuner yang versi baru ya. Nah seperti ini guys, bagian bawah dari depannya ya. Sama aja sama yang terdahulu nih, kurang lebih aja ya. Di atasnya juga sudah dipasang pengaman untuk melindungi transmisinya ya. Ah, untuk melindungi mesinnya maksudnya ya. Untuk kaki-kakinya sama saja, dan juga di sini ada box transmisinya. Mantap ya. Terus beralih ke sebelah sini ada tangki bensin. Yang tentunya bahannya ini plastik tebal ya. Plastik tebal. Tapi juga udah dilapis lagi nih. Ada pelindungnya lagi. Nah, jadi mantap. Kalau kita lebih senang yang plastik ya untuk tangki bahan bakarnya ya. Karena kalau nya plastik itu dia anti karat dan juga anti bocor guys. Anti karat yang pastinya ya. Ini bagian knalpotnya guys. Terus di sini ada stabilizer dan juga shock breaker. Dan juga ada tentunya ada gardennya. Dan di tepat di atas kepala kita ada nih ban serep, tempat naruh ban serep. Wih mantap. Bagian kolongnya ini bersih banget gitu. Maksudnya rapi gitu ya. Tapi ya seperti SUV pada umumnya tidak di cover lagi di tengah sini ya. Dibiarin opong melompong kayak gini. Karena peruntukannya untuk di jalan yang tidak begitu rata. Tapi si RV kita rasa lebih rapi ya, karena ditutup cover. Tentunya peruntukannya juga beda ya. Yep, okay guys, mungkin itu dulu yang bisa kita bagi kali ini. Salah hilaf saya mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya doain yang udah nyuci tempat kita, yang udah subscribe channel ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke guys, mungkin itu dulu video kita kali ini. Salah hilaf dan mohon maaf. Sampai ketemu di video-video kita yang lain. Saya Novi Hurini, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.